Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel, guys. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, teman-teman. Baik, teman-teman, di kesempatan video kali ini aku mau rekomendasiin ke kalian semuanya. Buat kalian yang punya keinginan atau punya cita-cita buka usaha angkringan atau warung kopi, utamanya tusukan ini ya, tusukan sate ini di menu angkringan, khususnya buat kalian yang tinggal di desa, ini sangat rekomendasi sekali. Karena kenapa teman-teman, harganya juga sangat murah meriah. Ini harganya aku jual mulai harga 1000 nih. Ini di banner di belakang ini juga udah ada tulisannya, dan harganya semua 1000 ya teman-teman. Jadi ya kita menyesuaikan target pasar juga, karena aku buka di desa. Jadi harganya juga harus menyesuaikan. Tapi teman-teman, meskipun kita jual dengan harga murah, tentunya kita harus hasil ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya, bagaimana sistemnya aku jual sate tusukan ini, so simak saja videonya sampai habis, guys. Langsung saja ya teman-teman, kita menuju ke menu yang aku jual. Tapi ini sebelumnya udah aku nyalain teman-teman, karena tadi sebelum aku selesai siap-siap, sudah ada pelanggan yang mesen, alhamdulillah ya. Tadi mesen nasi bakar, dan bentar lagi ini sudah hampir jadi ya apinya. Bentar lagi kita bakar ya, sambil lalu nungguin si istri tadi dalam itu nyiapin untuk nasi bakarnya. Karena ini memang benar-benar baru buka ya teman-teman. Ini harganya semuanya 1000, cuma ada sih yang 2000, itu pun telur ya teman-teman. Nah, jadi kita bakar dulu ya teman-teman. Habis ini kita review dulu, karena ini juga ditungguin, gak enak. Jadi ini nasi bakarnya dulu teman-teman, sekalian aku bahas. Nasi bakarnya di sini kita jual hanya harga 5000 saja teman-teman. Jadi kita bakarnya ini sambil diolesin kayak gini. Buat kalian yang ingin tahu lebih jelasnya, simak saja atau ikuti ya teman-teman akun Instagram Jajang Caruk ya. Ini sudah ada semua menu-menu yang aku jual di sana, guys. Di sini teman-teman, ini perlu olesan ya. Jadi tujuannya bakar ini biar terasa. Orang desa itu memang unik ya teman-teman. Kita nggak bisa nyamain menu dengan yang di kota. Karena kenapa, sudah pernah aku coba teman-teman buat menu, dan itu aku samain dengan yang anak-anak muda atau angkringan kekinian gitu ya. Dan itu nggak masuk di lidah orang desa gitu loh teman-teman. Karena targetnya di sini nggak cuma anak muda sih. Di sini juga targetnya aku orang tua juga masuk di sini teman-teman. Jadinya perlu rasa yang tajam kayak gitu. Jadi tujuannya dibakar kayak gini. Ini biar pertama itu meresap, dan juga apinya juga enggak, biar daunnya enggak terbakar, guys ya. Ini tujuannya untuk diolesin. Karena aku juga pernah nyobain, aku juga suka eksperimen untuk nasi bakar, kadang hanya sebatas panas saja sudah sudah disajikan. Itu ada beberapa angkringan yang pernah aku survei ya, teman-teman. Dan di sini pun teman-teman, untuk nasi bakar yang aku jual ini tidak banyak variannya. Karena kenapa? Pertama aku mengingat jam buka di sini memang sebentar ya teman-teman. Aku buka sore, mau maghrib itu sampai hanya jam 10 malam. Itu ya teman-teman. Jadi aku nggak berani banyak sementara ini juga, karena memang masih baru juga. Ini isinya hanya ayam tok. Kenapa aku pilih ayam? Karena ayam ini yang utama. Jadi untuk segini 5000 udah cukup kenyang ya teman-teman untuk porsi nasi bakar ini. Kita tungguin ya, karena apinya masih belum merata semuanya, jadi kita manfaatin satu dulu kayak gitu. Dan setelah beberapa menit ini teman-teman, akhirnya sudah masak. Dan ini harus memang benar-benar terbakar kayak gini ya daunnya teman-teman, karena biar nasinya juga meresap. Nah, jadi gini ya teksturnya kalau sudah matang teman-teman. Langsung saja ini kita ambil pesanan yang satenya. Tadi mesen telur juga. Nah, ini karena di desa ya kayak gitu ya teman-teman.
belinya itu sesuai kebutuhan. Tapi kalau di kota biasanya memang untuk beli angkringnya tuh memang kadang untuk ya nyemil gitu. Di desa juga ada sih, cuma kebanyakan sih belinya kebutuhan lapar guys, makanya dia yang nyari yang murah-murah kayak gitu. Dan jangan lupa ya teman-teman, ini memang diolesin kecap. Kecap yang sudah dicampur, ini aku kasih kecap, kecap oles ya, ini kecapnya. Ini kecap oles, kecap sate, dan tambahin minyak sedikit kayak gitu. Biar rasanya lebih manis-manis gimana gitu ya teman-teman. Manis-manis sedap kayak sate. Dan gak usah nunggu lama-lama ya teman-teman untuk bakarnya ini, karena memang ini sudah matang yang pertama. Ini cukup kurang lebih 30 detikan udah matang sebenarnya. Langsung kita olesin ke bumbunya. Nah, ini teman-teman yang membedakan juga di angkringan desa ya. Nah, ini kita menggunakan kecap kacang guys, apa saus kacang ya. Di sambalnya ini menggunakan kacang. Tapi kalau di kota biasanya memang perbedaannya tuh apa ya, bumbunya ini bumbu-bumbu modern sebenarnya. Hanya olesan bumbu kecap kayak gitu tok. Karena kapan hari aku juga sudah pernah survei menu angkringan itu ya. Menu angkringan modern udah pernah aku coba dan memang ya kayak gitu. Gak ada bumbu yang seperti ini. Nah, sementara di desa ini kebutuhannya dimakan ya teman-teman untuk lauk nasi juga. Makanya sausnya juga menyesuaikan. Jadi ini menggunakan saus kacang guys. Nah, langsung saja kita pindahin ini ya teman-teman. Untuk menu angkringannya, nasi bakar yang pertama. Tim bungkusnya juga ini menggunakan kertas minyak, murah meriah. Kertas minyak. Tinggal bungkus kayak gini ya teman-teman. Kemudian dikasih staples biar nggak lari. Ini tujuannya apa teman-teman, kertas minyaknya? Tujuannya tuh biar kreseknya nanti ini nggak kotor. Ya, tapi kalau dilangsungkan dimasukkan di kresek, ini nanti kotor. Makanya ini harus dikasih kertas minyak kayak gini ya. Jadi aman guys. Kemudian kita masukkan ini, tinggal masukin kayak gini aja. Dan ini harganya 2000-an ya, yang ini ya. Nah, selesai. Dan tinggal di sang gede guys. Masukin ke kresek. Siap antar guys. So, baik teman-teman, kita kita lanjut dulu ya, karena ini belum selesai aku bahas videoku tentang menu yang aku jual di sini. Jadi yang pertama ini ada yang pertama maksudnya ya. Ini ada pentol, dan pentolnya ini aku potong kayak gini ya. Ini aku potong setengah karena memang harganya 1000. Kalau aku utuh, ini hasil sih cuma sedikit menipis guys ya, belum dihitung sama bumbunya ini. Kemudian ada pentol tahu, ini pentol tahu yang jelas ini banyak sekali hasilnya guys ya, meskipun hanya 1000. Kemudian ada otak-otak, ini frozen ya, ini jenis frozen. Teman-teman bisa cari, ini ada di toko-toko sosis kayak gitu, ini ada sosis. Kemudian ada di sini jamur. Ini jamur juga peminatnya lumayan banyak, teman-teman. Ada juga ucus, ucus ayam ini ya. Kemudian ada baceman. Jadi baceman ini yang dibacem ini jamur, telur sama tempe ini sama tahu. Sebenarnya ada yang kurang nih, teman-teman, keong sawah. Karena banyak sekali juga peminatnya di desa kayak gitu. Nah, jadi ini ya, teman-teman, untuk menu yang kujual di sini dan menggunakan tambahan sambal kacang kayak gini. Kemudian kalau ada yang minta yang lebih pedas, ini aku sediain kacang apa sambal juga di sini teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman. Pesan saya teman-teman, meskipun kalian tuh jual harga murah, tapi teman-teman harus tetap perhitungkan dengan modal biaya operasional setiap hari. Misal teman-teman itu sewa tempatnya ya, teman-teman juga harus perhitungan itu kan kayak gitu. Jadi intinya kalau jual di desa ini bisa jalan itu sudah enak teman-teman ya. Yang penting hasil sedikit tapi lancar kayak gitu, daripada
teman-teman tuh jual harga mahal tapi nggak balik lagi pelanggan. Jadi gitu teman-teman. Mudah-mudahan dengan video kali ini sedikit memberikan inspirasi tambahan buat kalian yang punya keinginan buka usaha warung kopi ataupun kalian sudah punya usaha, silakan bisa tambahin menu-menu yang aku jual barusan guys, karena ini memang lumayan peminatnya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa, bye.